Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumenepnet. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumenep memilih Kucing Pusok, sebuah satwa yang berasal dari Pulau Raas sebagai maskot Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menentukan slogan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024. Oknum kepala sekolah berinisial MF yang tersandung kasus pelecehan terhadap sejumlah guru SD di Kabupaten Sampang diberhentikan dari pegawai negeri sipil PNS. Jelang Pilkada serentak, posko pengaduan pemilu 2024 dipastikan dibuka oleh Kejaksaan Negeri Kejari Bangkalan. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 23 Juni 2024 bersama saya, Rika Yazen. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumenep memilih Kucing Pusok, sebuah satwa yang berasal dari Pulau Raas sebagai maskot Pilkada 2024. Selain itu, Rampak Naong, yaitu falsafah Madura yang berarti cinta akan kedamaian, menjadi tagline-nya. Ketua Tim Perumus Maskot Pilkada Sumenep 2024, Ibnu Hajar, menerangkan dalam desain maskot, Kucing Pusok memegang paku, melambangkan tindakan mencoblos, dan surat suara bertuliskan hari H Pilkada. Kami mengusulkan dua kepada pihak KPU, yang pertama yaitu Kucing Pusok, terus yang kedua Museng Kangian. Itu ya. Jadi kenapa Kucing Pusok? Karena Kucing Pusok adalah apa ya, ras asli Indonesia yang itu hanya ada di Pulau Raas. Nah, itu milik kita. Makanya itu kita jadikan ini, jadikan maskot yang diterima oleh pihak KPU ya itu Kucing Pusok. Nah, kenapa juga saya usulkan Museng Kangian? Karena Museng Kangian, juga khas, memiliki apa bentuk terus kemudian ras yang khas juga itu ya. Tapi yang diterima oleh pihak KPU waktu itu ya Kucing Pusok. Sementara itu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kesbang Ponlinmas Sumenep Edi Suprayitno menekankan supaya kerukunan masyarakat tetap terjaga sehingga pilkada berlangsung damai tanpa diwarnai konflik walaupun beda dalam pilihan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menentukan slogan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan 2024. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Halili mengatakan, slogan untuk Pilkada Pamekasan 2024 yaitu Pamekasan Bersahabat. Pamekasan Bersahabat itu dalam artian bagaimana nanti pada pelaksanaan Pilkada, pasca pelaksanaan pilkada itu masyarakat pemilih warga Pamekasan itu tetap akur, tetap rukun, tetap damai, tetap bersahabat. Menurut Halili, melalui slogan itu diharapkan tidak ada residu permusuhan dan perpecahan, artinya tetap dalam kebersamaan dan persahabatan. Jelang Pilkada serentak, posko pengaduan pemilu 2024 dipastikan dibuka oleh Kejaksaan Negeri Kejari Bangkalan. Kasubsi Ekonomi Keuangan dan PPS Kejari Bangkalan, Berdi Despar M, menyebutkan nantinya posko yang ditempatkan di kantor Kejari ini guna melayani dan menerima aduan menyoal pelanggaran pemilu. Spesifikasi pelanggaran yang dimaksudkan dalam pilkada meliputi kecurangan atau mani politik. Terlepas dari namanya, jadi memang tujuan pembentukannya itu
sebenarnya salah satunya untuk ketika masyarakat ingin menyampaikan mungkin ada aspirasi atau ingin tahu ini proses pilkada itu kayak apa, pemilu itu kayak apa, terus yang masuk pelanggaran itu kayak gimana, tempat masyarakat bertanya bisa ke situ. Jadi masyarakat yang ingin kejelasan terhadap peraturan atau mungkin larangan bisa datang ke situ. Nantinya juga akan ada nomor pengaduan khusus yang dapat diakses oleh masyarakat guna mempermudah pelaporan menyoal pelanggaran kepemiluan. Perhitungan surat suara ulang hasil pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan pada 15 TPS Dapil 2 akan dilaksanakan di Surabaya pada 23 Juni 2024. Ketua KPU Pamekasan Mahdi mengatakan proses penghitungan surat suara ulang harus tetap mempertimbangkan keamanan dan kondusivitas daerah. Maka atas arahan KPU Provinsi, kotak suara yang ada di Pamekasan 15 TPS ini digeser ke Surabaya. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Jawa Timur Miftahul Rozak menyampaikan penghitungan surat suara ulang pada 15 TPS itu akan dilaksanakan Minggu 23 Juni 2024 di salah satu hotel di Surabaya. Jelang pelaksanaan pilkada serentak, Bawaslu Jawa Timur mengklaim iklim politik di 4 kabupaten Pulau Madura kondusif. Ketua Bawaslu Jawa Timur Abdul Waris mengatakan, meski kondusif, pihaknya tetap melakukan monitoring, bahkan di seluruh daerah Jawa Timur yang menggelar kontestasi politik. Menurut saya, apa politik di Madura itu ya normal-normal aja. Ya, kondusif ya, Pak. Belum ada, mudah-mudahan tidak ada nanti. Bawaslu saat ini sedang melakukan memang pemetaan. Kita sedang mengklaster, jadi rawan itu kan sesuatu yang berpotensi ada masalah. Kira-kira gampang. Kita mengklaster, jadi ada konteks sosial, konteks penyelenggaraan, terus kontestasi itu sendiri, dan partisipasi. Waris mengimbau kepada publik untuk berpartisipasi aktif pada pelaksanaan pilkada serentak. Oknum kepala sekolah berinisial MF yang tersandung kasus pelecehan terhadap sejumlah guru SD di Kabupaten Sampang diberhentikan dari pegawai negeri sipil PNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sampang Arif Lukman Hidayat mengatakan pemberhentian sementara itu berlaku selama MF menjalani hukuman penjara. Tidak hanya itu, di tengah pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak lagi memperoleh penghasilan sampai dengan yang bersangkutan bebas dan diaktifkan kembali sebagai ASN. Ya, bagi PNS ditahan, ya ditahan karena diduga melakukan perbuatan pidana, kriminal, itu kita berhentikan sementara sampai dengan yang bersangkutan bebas. Belum inkrah, itu gajinya kita berikan 50%. Nah, karena sudah inkrah, itu nggak dapat penghasilan, nol, sampai dengan yang bersangkutan ini bebas. Menurutnya, untuk penerapan sanksi kepegawaian terhadap MF saat ini belum bisa dilakukan sebelum menjalani hukuman penjara alias MF telah bebas.
Tim penyidik Satreskrim Polres Pamekasan melakukan patroli di dunia maya untuk mengungkap praktek judi daring atau online. Kasih Humas AKP Sri Sugiarto mengatakan, selain melakukan patroli cyber, pihaknya juga memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait dampak judi daring, salah satunya terlilit utang. Dan di sini memang kita penyidik kita ya dari unit reskrim dengan kemampuan yang ada, yaitu ada di sini ada patroli cyber reskrim juga ada, kita berupaya untuk sedapat mungkin untuk mengungkap kasus itu kalau ada mengada pelaporan tentang judi online. Upaya itu sebagai bentuk komitmen polisi untuk memerangi judi daring, apalagi Presiden Joko Widodo telah membentuk tim satuan tugas pemberantasan perjudian daring yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024. Status tersangka warga Kecamatan Arjasa berinisial RA dalam kasus KDRT terhadap istrinya dipulihkan dan terbebas dari segala tuntutan oleh Kejari Sumenep melalui restoratif justice. Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep Trimo mengatakan alasan diajukannya perkara tersebut dengan RJ karena yang bersangkutan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana yang disangkakan ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Yang bersangkutan melanggar undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ya, melakukan pembunuhan pada istrinya lebih dari satu kali ya, dan alhamdulillah kita lakukan RC dengan harapan yang pertama mereka bisa membangun rumah tangga yang baik lagi kepada istrinya dan bisa menghidupi anak-anaknya. Dan yang kedua, keadaan semula sudah dipulihkan, ada perdamaian antara si tersangka sama istrinya dan juga dijamin oleh para tokoh dan saudaranya ya, bahwa mereka akan berbuat baik, rujuk kembali. Trimo menambahkan telah tercapai perdamaian antara RA dan ZW dan telah dipulihkan seperti keadaan semula serta saling memaafkan, juga menganggap sudah tidak ada permasalahan. Jemaah Haji Kabupaten Sampang dilaporkan telah melaksanakan puncak kegiatan ibadah haji dengan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Sampang sekaligus petugas haji 2024 Abdul Wafi mengatakan jemaah haji kloter 99 itu melaksanakan tawaf ifadah sekaligus dengan sa'i dan sebagian besar puncak kegiatan haji sudah selesai dilaksanakan. Kepala Kemenag Sampang ini mengatakan meski ada sebagian kondisinya kurang fit terkhusus para jemaah lansia, mereka tetap bersemangat melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Seorang taruna Akademi Angkatan Laut AAL putra daerah Sampang terpilih untuk menempuh pendidikan di United States Naval Academy Annapolis sejak Juni 2024. Dia adalah Kopral Taruna Ahmad Gufron. Menurut Gufron, dia menerima pengumuman penerimaan ini melalui email setelah melalui seleksi yang ketat. Pada awalnya terpilih 3 orang taruna setelah berbagai tes fisik, tes kemampuan akademi, wawancara dan tes TOEFL, terpilih 2 orang taruna yang lolos seleksi. Untuk pendidikan yang akan saya laksanakan di Amerika ini, saya hanya berharap dengan canggihnya teknologi di Amerika, saya dapat membuat sesuatu hal baru. Saya ingin membawa sesuatu karya untuk Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Gufron berpesan semua anak muda tetap semangat biarpun berasal dari kota kecil maupun dari desa, semua tetap belajar, berdoa, dan pantang menyerah.
Sekian info sepekan edisi 23 Juni 2024. Naskah dan narator Rukaizen, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.